So saya nak dalam sesi live kali ini saya nak kongsikan satu case study macam mana saya buat jualan 500 parcel dalam masa lebih kurang seminggu lah, dan sales ni 100% auto guna website e-commerce. Maksudnya memang 100% orang klik iklan masuk ke website, beli di website, tak ada close sale WhatsApp semua tu lah. Macam mana saya buat, saya akan kongsi lah dalam case study ni, plus minus seminggu. Lebih kurang macam sebenarnya tak sampai 7 hari lah, rasa dalam 5-6 hari macam tu. Okay, so ini report jualan WooCommerce. Kenapa 500 je jualan? Sebab saya ada 500 je stok. Produk yang saya nak jual ni, dia ada masalah supplier. Bila saya pertama kali saya beli produk ni melalui supplier kat 1688. Masalah dia, saya bayar supplier tu dan dekat 2 minggu dia tak post-post produk. Bila saya PM dia kata dia orang tak cukup staff, so dia tak, agak lambat lah nak handle produk ni. Jadi saya cancel order, saya refund dan saya cari supplier lain. Ada supplier yang saya jumpa tapi tak dapat spek produk macam yang saya nak. Spek apa nanti saya tunjuk lah, produk tu apa spek yang saya nak semua. Dan last kali saya jumpa satu supplier, dia boleh supply, harga dia mahal sikit tapi stok dia pun limited, dia hanya boleh supply saya 520 je. Kalau nak 1000, sebab saya request nak 1000 unit, dan malah yang dia boleh supply 520, dan dia kata kalau nak 1000 kena order 520 dan dia akan hantar next batch sampai cukup 1000 dengan syarat seminggu 100 quantity je dia boleh supply. Maksudnya yalah, order 500 bak 520 pertama, lepas tu dia akan hantar lagi seminggu 100 sampai cukup 1000. Tapi saya rasa lambat sebab kadang-kadang sekarang shipping dari China pun delay sebenarnya. Jadi saya tak nak ambil risiko, saya order je 520. Okay. Tapi sekarang saya ada order lagi tambahan untuk masuk kat Shopee semua. Okay, so sale dia 416 unit jualan, 405 orang beli dan terjual 416 unit sebab ada orang beli 2. Okay, ini sale dekat website. Selebihnya baki jualan lain datang daripada Shopee. Maksudnya 411 dekat apa tadi? 416 dekat website, baki jualan dah masuk daripada Shopee lah. Macam mana boleh ada sale masuk kat Shopee? Sebab bila kita buat iklan kat Facebook, ada orang nampak, dia tak beli daripada website kita, dia buka Shopee, dia search. Jadi bila kita buat iklan tu, impak dia jualan, walaupun dia tak beli kat website, dia beli dari Shopee, still sale masuk kat kita. Sebab Shopee store macam saya buat kat website dan buat kat Shopee juga, nama produk yang sama. Okay, cuma nama store berbeza. Dia ingat dia beli daripada orang berbeza lah, tapi sebenarnya dia beli dari website kat iklan juga, atau dia beli kat Shopee, dua-dua store saya juga. Okay, so sedikit strategi yang saya guna lah. Harga sama je saya jual, saya tak buang harga. Saya jual harga kat website RM43, kat Shopee pun harga RM43, dan kat Shopee still ramai orang beli walaupun harga lagi mahal. Maksudnya mahal daripada orang lain jual lah. Okay, dan sedikit info produk ni. Produk ni local seller tak jual lagi. Maksudnya kat Shopee ada tapi overseas seller. Memang harga overseas lagi murah, tapi ramai je orang yang nak produk ready stock dalam keadaan sekarang masa PKP ni. Sebab ada orang dia tahu kalau dia order China memang delay lah, order overseas dia nak cepat. So apa saya buat lah, saya beli je daripada China, simpan ready stock. Walaupun kat Shopee lagi murah, saya jual je harga lagi mahal daripada Shopee, orang tetap beli sebab orang nak ready stock yang ke local perhantaran. Okay, so ini sedikit kira-kira produk. Kos produk saya ambil 500 unit lebih kurang dalam 8750. Ni kos untuk beli produk lah, di mana harga seunit produk ni adalah RM17.50. Kos post, cost post ni maksudnya flyers post, prints, apa slip, slip ni lah, slip postage yang consignment tu. Saya pakai sistem Deliver. So apa, dia akan print dalam bentuk macam ni. Ni print Deliver lah, dia kurang satu slip ni 20 sen lah kot. Okay, so plus minus cost post campur plastik, ni campur bubble wrap semua dalam RM2 lebih seunit. Sebab cost post saya charge pada client, pada pelanggan adalah RM5, di mana saya subsidikan 90 sen. Maksudnya pelanggan bayar RM5 dan saya top up 90 sen untuk post, sebab saya tak nak bagi harga post, cost post lebih daripada RM6. Psikologi dia adalah pelanggan dia akan mula berfikir-fikir untuk beli daripada store kita kalau kita punya cost post tu dia rasa macam mahal lah. Cost post antara punca yang merendahkan commercial rate. Jadi saya fikir tak apa, demi untuk menaikkan commercial rate, saya tanggung 90% shipping. Jadi cost post untuk jual 500 unit ni adalah lebih kurang RM661 lah. Okay, tu macam saya cakap, flyers, post laju, consignment note, ink untuk print, seller tape, bubble wrap dan sebagainya RM2 satu unit. So cost iklan saya keluarkan sepanjang tempoh untuk promote produk ni adalah RM2,269.41, di mana menghasilkan jualan RM21.500
RM21,500. Untung ke tak untung? Kalau buat kira-kira memang untunglah. Untuk kasar dia berapa? RM9,819.59. Di mana formula untuk kasar yang saya gunakan adalah jualan tolak kos pos, tolak kos iklan lah. Dan tolak kos produk. Saya lupa nak masukkan kat situ. Kos produk. Jadi untuk RM9,000. Ni untuk kasar sebab ni masih belum tolak bil internet semua. Belum tolak gaji semua. Gaji siapa? Gaji saya lah. Saya makan gaji kat syarikat sendiri. Okay, bukanlah syarikat, bisnes sendirilah. Sebab saya pun enterprise je. Nak kata syarikat bukan sendirian berhad pun kan. Okay, so ini untung-untung kasar. Kira-kira lah untung kasar apa RM9,000 lebih. So, ni kira macam side project saya je. Sebab ini saya memang buat mengejut. Saya terjumpa produk ni, saya rasa macam boleh jual. Saya ambil, saya buat website cepat-cepat. Order sample. Okay, terus run. So, benda ni side project yang tergempar lah. Saya ada lagi beberapa e-commerce store yang running. Ni hanyalah salah satu project side, macam sampingan lah. Sebab tu saya boleh dedahkan. Sebab projek ni bukan long term project. Kalau long term project, memang saya tak boleh dedahkan lah. Produk apa semua saya jual. Okay, tu rahsia. Bukan semua store saya boleh tunjuk. Okay, so ini strategi yang saya gunakan. Saya akan buat Facebook ads guna video. Di mana kalau prospect klik iklan video dekat Facebook saya, dia akan masuk ke page produk. Page produk ni saya guna landing page. Macam sales page macam tu. Dia akan masuk, tengok-tengok produk. Okay, dia check out, dia purchase. Okay, andai kata kalau dia masuk ke dia nampak iklan saya. Okay, kan Facebook ni, dia tengok video dah, atau dia engage lah. Dia like, comment, share tapi dia tak masuk ke website. Saya akan buat satu retargeting, target pada orang yang dah pernah engage, orang yang dah pernah tengok video tapi belum masuk website untuk masuk beli produk. Okay, saya buat retargeting level 2. Ni retargeting teknik R3 saya panggil. Okay, level 2 retargeting ni, saya akan buat orang yang dah masuk page produk tapi dia tak check out, tak beli lagi. Okay, dan retargeting level 3, saya akan target orang yang dah pernah initiate check out tapi dia tak purchase, maksudnya dia tak bayar lagi. Okay, so retargeting ni 3 peringkat, saya namakan ni teknik R3. Okay, so kita masuk terus kepada bab strategi. Okay, so semua ready ke untuk masuk pada bab strategi yang lebih detail? Cuba komen sikit, siapa yang dah ready? Okay, sebab nak tahu engagement juga, anda clear tak clear dengan saya punya penerangan? Clear. Okay. Tapi dari segi soal jawab, nanti saya akan buka sesi Q&A satu. So sekarang saya present dulu. Habis nanti saya akan buka sesi Q&A baru tanya saya soalan ya. Sebab saya takut saya terlepas pandang soalan. Okay, ready? Okay. So, semua ready eh? Okay, kita masuk strategi pertama. Di mana dalam strategi ni, saya nak share sikit. Saya ada buat kelas online, nama dia Ecom Master. Di mana kelas dalam kelas online Ecom Master ni, saya kongsikan teknik-teknik lah. Teknik iklan, saya tunjukkan step by step lah. Macam nak set up iklan, buat website semua untuk buat sales automatic guna website e-commerce. Tapi, apa yang saya kongsikan dalam case study kali ni adalah sesuatu yang luar daripada saya kongsikan dalam kelas Ecom Master. Kenapa saya tak... Bukanlah kata totally lain. Dia lain sikit sebab saya nak test satu strategi yang baru. Di mana strategi yang saya test ni, saya nak test dulu. Terbukti berkesan tak berkesan? Kalau berkesan, baru saya akan share kepada orang. Jadi, Alhamdulillah, strategi ni terbukti berkesan. Saya share dalam case study ni. Dan juga, kelas Ecom Master punya peserta, dia akan dapat satu, saya akan revamp balik modul berdasarkan teknik dan strategi terbaru lah. Mungkin dalam puasa saya akan update modul baru. So, kalau yang join lah hari ni, dia dah join kelas Ecom Master saya, dia tengok, kenapa lain? Dia memang lain sikit sebab ni strategi yang baru. Dia up to date lah, updated. Saya belum sempat update modul, nanti saya akan update lah. So, sajalah nak beritahu, takut nanti kenapa macam rasa macam, kenapa ajar lain buat lain? Ni mesti macam Tok Guru Silat. Ada 12 buah, dia sampaikan 10 buah, 2 buah dia simpan. Tak, dia bukan macam tu. Dia yang disebabkan saya sentiasa bereksperimen strategi baru, teknik baru, menyebabkan kadang-kadang modul tu yang saya dah test tu, saya buat strategi baru, saya rasa, ni lagi berkesan daripada sebelum ni. So, kenalah update kan? Macam itulah. Jadi, saya buat live dulu. Sementara tunggu saya revamp modul, saya buat live dulu, share. Okay. So, teknik pertama saya gunakan adalah strategi satu, iaitu dinamakan teknik GST, iaitu Guerrilla Split Testing. Okay, kenapa saya namakan teknik ni teknik GST, Guerrilla Split Testing, adalah disebabkan dia split test secara agresif dan tiba-tiba, mendadak macam tu. Dan dia adalah, boleh dikatakan counter culture. Maksudnya, berlainan. Teknik saya split test
lain daripada sifu-sifu lain biasa share. Bukan kata tak ada orang buat teknik ni, ada. Cuma biasa sifu kata split test kena buat cini-cini. Saya tak buat, saya buat cara lain. Apa sifu kata tak jangan buat, saya buat. Okay, so dia agak counter macam haluan kiri sikit lah. Macam teknik komunis lah. Okay, apa yang saya buat adalah melalui teknik GST ni adalah saya split test dua benda, dua perkara dalam satu masa. Biasanya, orang akan split test contoh, okay, kali ni split test headline. So, dia buat headline berbeza, content copywriting sama, target audience sama. Okay, so maksudnya dia satu masa, dia split test satu benda je. Tapi, dengan teknik GST, kita akan split test dua perkara dalam satu masa. Di mana, pada level campaign, saya akan target audience, okay, split test audience. Okay, maksudnya saya akan buat campaign banyak-banyak untuk test banyak-banyak audience, dan setiap campaign tu akan ada 1 hingga 4 ad set. Okay. Terpulanglah, minimum saya sarankan 2 ad set. Okay, ni ad set 1 iklan 1, ad set 2 iklan 2. Sebenarnya ad set 2 ni, typo. Ad set N ni terpulanglah, nak buat 4 ad set ke 3 ad set ke boleh. Saya buat 2 je untuk kali ni, tapi saya recommend buat 4 sebenarnya supaya kita dapat reducekan risk. Sebab kita tak nak kita buat iklan, mengharapkan satu iklan tu semata-mata dah harap dia jadi terus. Tak boleh. Jadi, kita nak macam reducekan risk, kita buat 4 copywriting dengan harapan at least 4 ni ada satu sangkut pun jadilah kan. So, kita buat 4 copywriting. Tapi, ni sebab projek nak cepat, nak tergepas, saya buat 2 je. Bukan copywriting, 2 jenis iklan yang berbeza. Okay, kiranya saya split test audience dan split test kreatif iklan dalam satu masa yang sama. Okay. So, strategi ni, saya akan split test 5 hingga 10 kempen, di mana 5 hingga 10 kempen ni target audience yang berbeza, dan dalam setiap kempen akan ada 2 hingga 4 ad set, di mana setiap ad set ni guna ads kreatif yang berbeza. Contoh, jadi saya akan tunjuk contoh, dan saya akan jalankan split test selama 3 hingga 5 hari. Okay, ini split test saya buat pada iklan level tofu, iaitu top of the funnel. Kira ni iklan first yang orang akan nampak, bukan retargeting, iklan utama. Okay, beza dia adalah video, permulaan video. Sebenarnya video ni sama je, kedua-dua ni. Cuma, beza dia adalah satu video start tunjuk, okay, ni produk saya jual, penyapu habuk. Dia boleh dipanjangkan macam tu. Boleh bengkok semualah, nanti saya tunjuk video. Okay, so video pertama kita mula tunjuk sapu kipas. Okay, yang video kedua ni terus tunjuk sapu sawang dekat shilling. Tinggi lah kan. Okay, saya nak split test video berbeza dan headline pun berbeza. Sebab ni angle target orang bersihkan kipas. Okay, habuk pada kipas. Yang iklan kedua ni nak target angle orang untuk bersihkan sawang pada ceiling. Okay. So, iklan mana yang convert? Okay. Saya nak buat undian sikit. Agak-agak iklan mana yang convert sekarang? Okay, saya tengok jawapan anda. Sebab, okay, saya beritahu. Saya teka nanti lah, saya beritahu. Okay, saya nak anda teka dulu. Iklan mana yang convert sekarang? Agak-agak lah. Okay, beza dia video, headline, bawah ni sama je, kedua-duanya snare. Isteri ada tunjuk nak beli produk ni. Bagus lah, beli lah kalau nak beli. Ada je stok lagi tapi tak banyak lah. Kanan, sawang, bersih kipas. Kipas, 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 kipas. So, ramai undi kipas eh. Okay, saya buka lagi. Siapa rasa iklan mana yang menang? Dua-dua iklan ni. Kipas. Sawang. Kipas. Kipas. Okay, so majority pilih kipas. Saya bagi terus terang eh jawapannya. Saya pun rasa iklan kipas yang akan win. Saya rasa. Saya hanya boleh rasa sampailah saya buat speed test baru dapat jawapan. Okay. Malangnya yang menang bukan iklan kipas. Walaupun saya ingat iklan kipas menang. Okay. Saya bagi terus terang iklan yang menang adalah iklan yang sapu sawang ni. Okay. Ni copywriting yang saya gunakan, memang angle dia, saya target orang yang tengah macam, okay, ni tips copywriting. Bila kita buat copywriting, saya sarankan copywriting kita tu sesuaikan dalam keadaan trend dan situasi semasa. Contoh sekarang tengah COVID-19 dan tengah PKP, so copywriting saya akan mulakan headline dengan keadaan semasa dan kaitkan dengan produk kita. So macam mana? So tu saya gunakan headline COVID-19. Ni saja je, COVID-19 hashtag ni dia warna biru, dia akan highlight perhatian lah sebab orang sekarang nak tahu update terkini COVID-19. So, bila nampak, apa ni? So, dia nampak hashtag ni, dia akan ambil tahu lah, apa ni? Apa update terbaru? So, saya bagi tahu, okay, alang-alang tengah banyak masa, alang-alang banyak masa tengah tempoh PKP ni, bagus juga bersihkan sawang. Sebenarnya, bila-bila pun boleh bersihkan sawang. Cuma, kita sebagai orang marketing, nak buat iklan, kita kena kaitkan situasi sekarang
dengan produk kita ni punya solution. Okay, so saya bagi tahu, okay, dengan pembersih habuk pro, kerja-kerja membersihkan habuk pada tempat tinggi sangat mudah. So, kebanyakan copywriter saya guna framework yang sama, headline kena dengan keadaan situasi sekarang dan apa manfaat produk atau apa masalah yang diselesaikan. Intro sikit tentang produk, lepas tu bagi tahu 3 kelebihan produk, apa promo kita. Promo ni tak semestinya discount. Kalau kita bagi free gift, bagi tahu free gift. Promosi beli dapat 3 free gift bernilai RM500 sepenuh tempoh PKP. Boleh? Okay. Saya akan bagi headline, intro sikit, 3 kelebihan produk, promo, CTA. Itu je. Tak payah panjang-panjang. Sebab ni iklan yang kita nak attract orang, klik masuk ke website kalau nak tahu lebih. Kalau kita paparkan semua maklumat pada iklan, orang dah tahu. So, probability orang nak klik agak rendah. Saya tak letak harga semua. Sebab kalau nak tahu harga, klik lah. Tengok baca dalam website kan. Okay, so klik Shop Now untuk dapatkan sekarang. Banyak-banyak CTA saya dah test, saya dapati Shop Now paling perform kalau kita jual produk. Okay. Lulus ya tuan. Ayat ada prioritas. Tak ada masalah. Facebook tak ada masalah dengan apa-apa perkataan. Yang dia ada masalah ayat negatif je. Kita boleh bagi tahu kat ayat iklan contoh. Okay, alang-alang banyak masa tengah tempoh PKP ni. Jomlah bersenam. Kempiskan perut. Boleh? Tak ada masalah. Dia jadi masalah contoh. Eh, kita bagi ayat yang negatif. Contoh Ayat. Tempoh PKP baru 14 hari. Perut dah buncit. Buncit memboyut. Tu memang. Dia macam kita attack peribadi orang. Ataupun anda banyak makan masa tempoh PKP, anda dah gemuk masa PKP, itu memang sebab tu kita target negatif. Tapi kalau kita cerita benda yang general, dia tak ada masalah. Dia bukan isu perkataan virus, perkataan gemuk, boncit, semua tak ada masalah pun sebenarnya. Bukan headline huruf besar semua jadi slow ke? Tak, dah banyak iklan buat jenis. Tak ada masalah pun setakat ni. Dia tak boleh. Okay, apa yang saya tahu, dia tak boleh iklan tu semua huruf besar. Tapi kalau headline tak ada masalah. Setakat yang test lah. Ramai beli dekat retargeting ke call dia. Okay, tu kita akan go through nanti. Okay, simpan dulu soalan-soalan. Nanti saya akan buka sesi Q&A. Okay. So, ini data iklan berdasarkan split testing. Salah satu kempen lah. Tapi majority semua kempen memberikan hasil yang sama, iaitu menunjukkan iklan Sawang yang menang. Okay. Dia ada tunjuk, nampak tak ada warna kuning ni medal macam pingat. Ni menunjukkan iklan ni menang lah. Facebook detect iklan ni menang. Okay, sebab apa iklan ni menang? Sebab purchase tinggi. Purchase coefficient paling tinggi dan ROAS pun paling tinggi. Iklan A pun sebenarnya untung. Tapi ni pes lah. Bukan kata tak bagus. Still menguntungkan sebenarnya iklan ni. Cuma antara dua ni mana yang paling perform. Okay, untuk split testing ni saya guna function split test pada Facebook. Saya tak tunjuk technical setup sebab sesi ni just nak share case study, strategi je. Kalau nak tunjuk technical setup, makan masa lah kan. Okay. So, saya guna split, function split test pada Facebook. Boleh tick kat sini, nanti dia akan enable. Kita boleh set up, okay, nak test apa? Test ads creative ke test audience? Okay, saya pilih test ads creative sebab audience saya dah set pada level campaign. Okay. So, untuk fasa iklan tofu, saya gunakan conversion event initiate checkout sebab website saya tak ada button add to cart. Orang yang masuk website, klik button dia terus check out. Kiranya dia tak ada add to cart. Sebab tu saya guna initial check out. Sebelum ni saya guna purchase je direct. Tapi apa saya dapati adalah bila kita guna conversion event purchase, iklan kita cepat tepu dan dia reach. Contohlah kita punya potential audience 500,000. Dia reach 20,000 dah dia tepu. Dia akan mainkan audience yang sama je. Tapi kalau kita guna initial check out atau add to cart, dia akan reach lebih ramai sebab probability iklan untuk convert initial check out ataupun add to cart lebih tinggi. Jadi iklan tu lambat tepu dan dapat reach lebih ramai lah. Okay. Dan bila orang tu klik iklan, dia akan masuk ke landing page. Saya tak buat product page yang conventional. Maksudnya ni memang sales page. Macam jual produk digital. Orang masuk, scroll, dia tak ada menu. So orang hanya perlu scroll atas bawah. Sama dia nak beli atau terus keluar. Tak ada tempat-tempat lain yang dia boleh klik. Okay, so saya guna landing page macam ni. Sales page jual produk. Ada headline, ada nama produk, ni video demo. Saya tak boleh dedahkan URL link website. Saya tak boleh dedahkan sebab ni ada projek-projek produk lain saya nak masukkan dalam website ni. Dan kalau saya share link nanti dia akan ganggu data pixel saya. Jadi untuk jaga privacy website, saya tak dedahkan lah. Tapi saya tunjuk je lah landing page macam ni saya guna, produk apa saya jual kan. Okay, so teknik strategi kedua saya gunakan teknik R3. Teknik R3 ni, saya recap balik, dia adalah retargeting 3 peringkat. Ok,
Okay, maksudnya kita biasa retargeting, kita buat satu retargeting, target audience yang dah masuk website atau ada itu bukan kan? Tapi dengan teknik retargeting ad free, kita akan pecahkan mengikut jenis audience. Okay, audience pertama adalah audience yang dia bukan cold tapi dia macam sejuk nak kesuam lah, sebab dia dah tengok yang video, dia dah tahu produk apa, cuma dia macam tak, dia tak masuk website. Kedua, warm audience, ni macam warm yang suam-suam kuku lah, dia masuk ke website tapi dia tak beli. Okay, ketiga ni paling warm, dia kira paling suam sebab dia dah initial check out tapi dia tak purchase. So saya akan pecahkan retargeting mengikut tiga jenis suhu audience. Dan untuk teknik retargeting ad reach, semua saya guna conversion event purchase, sebab saya terus nak target purchase, sebab diorang dah ada dalam funnel, top of the funnel, cuma dia belum go through ke bawah. So saya guna purchase. Okay, untuk retargeting peringkat peringkat 1 R1, okay, saya akan target audience yang dah pernah engage dengan page. Engage ni maksudnya dia like, comment, share dalam masa 7 hari, orang yang pernah engage IG 7 hari, orang yang save post FB 7 hari, save post IG 7 hari, visit page 7 hari, dan orang yang dah tengok video produk 95% 7 hari. Okay. So penting kita kena exclude orang yang dah masuk website 7 hari, sebab orang yang dah masuk website, kita nak retarget iklan lain. So target ni, iklan ni untuk orang yang dah pernah engage sahaja. Okay, ni adalah iklan story. Saya guna iklan story untuk target orang yang dah pernah engage. Okay, ni iklan video sebenarnya, saya boleh tunjukkan. Iklan video tu simple je sebenarnya. Saya cari file video dia kejap. Mana story? Okay, story ad. Ni. Video dia video simple je. Ni video story. Memang saya guna full screen. Maksudnya kalau tengok kat handphone, dia akan jadi full screen. Video ni just recap balik apa kelebihan produk. Bukan kelebihan, macam mana cara nak guna produk ni. Okay, ni memang saya rekam bodoh pakai handphone. Tak ada professional editing apa semua. Edit bodoh pakai software Camtasia je. Ha. Cuma video ni, saya edit lagi. Masuk dalam story, saya tambahkan wording ni. 25% off. Swipe atas untuk dapatkan sekarang. Ni CTA lah. Saya akan telah pakai sekarang. Okay. Oh, saya lupa nak tunjuk iklan level 1 tadi. Ni iklan retargeting level 2 dah. Level 1. Saya nak tunjuk iklan yang top of the funnel. Top of the funnel gunakan iklan. Okay, ni. Ni video saya guna. Ni video yang winning tu lah. Winning ads guna video ni. Memang rakam pakai phone je. Tak ada professional editing. Ada lagu lah sebenarnya. Tapi ni saya dah mute kan. Tak keluar lah lagu kan. Adalah music sikit. Dia just tunjuk cara guna produk. Apa kelebihan produk. Dan saya suka guna format macam ni. Ada headline. Ada ayat cerita tentang kelebihan produk. Ni headline lah. Ni edit pakai software Camtasia sebenarnya. Okay, ni video satu. Okay, saya nak tunjuk video yang satu lagi, bersihkan kipas. Tapi ni tak winning lah sangat lah. Boleh lah. Sama je. Cuma susunan video. Yang video tadi saya susun, orang terus tunjuk sapu sawang. Yang ni tunjuk sapu kipas dulu. Sebenarnya video ni pun ada tunjuk sapu sawang. Nampak? Ada je. Cuma cara susunan video je berbeza. Sebab first 3 ke 5 saat pertama penting untuk capture perhatian. Jadi saya tak tahu orang lagi minat sapu sawang ke sapu habuk kipas. Jadi saya split test. Buat dua versi video dengan susunan berbeza. Okay, kita masuk balik pada video. Okay, ni retargeting R1. Okay, soalan hold dulu ya. Okay. Ni result daripada retargeting R1 lah. Dia tak profitable sangat, tapi saya teruskan iklan sebab iklan ni hanya tujuan untuk tarik trafik masuk ke website je. Okay, ni iklan ni tak berapa ni lah, dia macam break even je, tapi saya tak kisah sebab peringkat satu ni memang tak, kalau profitable tu bonus lah, asalkan ni tak rugi pun cukup dah lah. Sebab orang yang engage ni macam dia yang sejuk-sejuk nak suam-suam lah, bukanlah sejuk sangat kan. So just nak tarik balik, dia dah pernah like, dah pernah tengok video tapi tak beli. So kita nak tarik dia masuk website kali ni. Okay, so tak profitable sangat, tak apa, asalkan break even pun cukup dah. Profitable bonus. Ini untuk retargeting peringkat 1.
Okay, untuk retargeting peringkat kedua, saya akan target audience yang dah pernah dia web visitor, maksudnya dia dah masuk website dalam masa 7 hari ke belakang. Okay, tapi dia tak initiate checkout, tak purchase lagi. So, kita kena setting custom audience, orang yang dah masuk website 7 hari dan kena exclude orang yang dah pernah checkout 180 hari ke belakang. Saya gunakan video unboxing untuk retargeting peringkat kedua. Dan dari segi ads creative copywriting, saya suka retargeting peringkat kedua ni, saya suka guna ads yang masih lagi. Okay, ni saya iklan, teknik ni saya belajar daripada CEO digital marketer. Nama dia Ryan Dice. Saya belajar daripada buku dia. Dia kata iklan ni memang convert gila-gila sebab dia akan ingatkan balik orang kepada masalah yang dia sedang hadapi. Kita tanya, masih lagi ada masalah bla 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 bla. Masih lagi, okay. Keyword dia, ayat iklan tu kena mula dengan masih lagi. Ataupun headline tu kena ada perkataan masih lagi. Dalam contoh ni, saya tulis siling masih lagi bersawang, kipas masih lagi berhabuk. Dia akan ingatkan balik orang tu kepada masalah yang dia tengah hadapi. Okay. So headline yang sama saya letak dalam video juga. Bawah ni saya tulis unboxing video. Kenapa buat video unboxing ni? Tujuan dia adalah kita nak yakinkan orang ni dah masuk website tapi kenapa dia tak beli. So saya nak buat satu video tunjukkan function dan tunjuk yakinkan dia bahawasanya parcel dia semua dalam keadaan yang kita buat dalam keadaan yang terbaik lah. Maksudnya produk dia akan sampai insyaAllah tak rosak lah. Okay. Video unboxing tu saya tunjuk sikit. Unboxing ni simple je. Okay, macam ni. Tunjuk konon-konon macam dapat parcel. Okay, tunjuk lah parcel kita hantar dalam tu. Okay. Bagi tahu kita bungkus dengan bubble wrap. Kenapa bungkus dengan bubble wrap? Supaya selamat sampai, keadaan baik. So orang tu macam, oh nampak lah kita punya effort nak post ni dalam keadaan baik. Bukan main jual barang macam tu je. So tunjuk sikit macam mana guna produk. Unboxing ni macam tu lah. Tunjuk macam kita punya produk macam mana guna, kelebihan dia apa. Tapi saya tak gunakan audio, saya gunakan teks je. Macam ni. Just tunjuk chat. Nak cakap pun boleh tapi saya nantilah. Malas nak tulis skrip. Tulis kat video lagi bagus. Okay. So itu video yang digunakan untuk level 2. Okay, so result daripada retargeting level 2 macam ni, ROAS 6, cost per purchase 7K, macam profitable lah juga. Okay, result dia agak dia bertambah okay. Setiap peringkat tu akan makin increase, makin bertambah dia punya ROAS. Sebab yelah audience punya tu engagement level dah berbeza kan. Okay, untuk retargeting peringkat 3, saya target orang yang dah check out, initial check out dalam masa 7 hari tapi dia masih belum buat pembelian. Okay, ini saya guna gambar je. Penting untuk kita set up retargeting level 3 ni, kita kena exclude orang yang dah purchase sebab kita tak nak orang yang dah beli nampak iklan kita. So just simple je, remind balik discount 5%, masih belum dapatkan produk. Ni memang hard sell, terus jual produk. Sebab apa? Orang tu dah tahu produk ni produk apa. Just dia belum beli je. So bagi tahu offer, masih belum dapatkan produk, klik get offer untuk dapatkan tawaran. Tu je. Simple. Okay, dari retargeting peringkat 3 paling profitable, ROAS 15. Cost per purchase RM3.15. Sale RM1,300 lebih dan 28 unit terjual di iklan ni. Okay, sebenarnya kalau ikutkan data iklan, kalau ikutkan data iklan, iklan tofu pun dah profitable sebenarnya. Okay, ni iklan-iklan top of the funnel semua ni. Okay, ni iklan top of the funnel. Ada yang profitable, ada yang macam boleh-boleh lah. Yep. Ni sepanjang sairan projek ni lah. Sampai Sabtu. Okay, purata ROAS 6.78. Nampak, ada yang iklan 6. Ada yang iklan 5, 6. Ni targeting saya test lah. Saya suka namakan campaign dengan targeting yang saya test.
ni interest home improvement, interest TV hijrah, interest Profesor Mohaya, interest IKEA. Sebab ni kan jual produk berkaitan, macam saya fikir, kenapa saya target Profesor Mohaya dengan TV hijrah adalah assumption saya. Orang yang suka kemas rumah ni, orang tu juga akan minat benda-benda positif. Ya, contoh benda agama lah. Itu saya punya teori. Kena test lah, baru tahu. Dan alhamdulillah, test memang terbukti pun. Okay, dan saya targetkan mungkin orang yang suka perabot atau suka IKEA juga suka produk-produk jenis. So, saya test. Okay, orang yang nak kahwin, macam kahwin dia terlalu general. So, ruas dia, dia untung tapi tak banyak lah. Purata 6. Okay, tu. Okay. Ini dari segi retargeting. Dari segi macam mana saya scaling pula, saya cuba satu teknik yang baru. Bukan baru, teknik ni lama. Cuma saya baru test. Horizontal scaling. Kalau biasa orang scale, macam mana nak naikkan jualan, dia akan naikkan bajet iklan. Tu dia panggil vertical scaling. Kita akan naikkan bajet iklan. Horizontal scaling pula, kita tak naikkan bajet iklan, tapi kita gunakan iklan yang profitable tu, kita duplicate, tambah iklan. Okay, duplicate, cara dia kita akan duplicate campaign yang perform. Sebagai contoh, iklan IKEA ni perform kan? So, saya akan tick iklan ni, saya akan duplicate. So, dia iklan yang sama. Cuma bila saya duplicate kali kedua, saya akan naikkan sikit bajet. Iklan pertama ni RM30. Bila saya duplicate, saya akan tambah sikit RM50 spend. Okay. So, alhamdulillah, lepas duplicate, iklan yang duplicate tu yang winning. Yang ni pun winning, tapi tak sebesar ni lah. Okay. Dan dia sempat hasilkan 8 purchase sebelum stok habis. Ni hanyalah salah satu kempen. Banyak lagi kempen-kempen yang profitable, saya just duplicate je. Sama je caranya. Okay. So, saya buka sesi Q&A soalan. Ada soalan? Okay, saya scroll balik in case saya terlepas soalan. Ramai beli dekat retargeting atau cold audience? Dalam case saya, banyak beli kat cold audience. Dia depend pada produk. Certain produk memang cold audience susah convert. Dapat break even pun dah bagus. Tapi certain produk, top of the funnel pun convert. Especially produk yang bawah RM50 dan produk tu produk yang macam rare dan tak ramai orang jual. Even kalau masuk Shopee pun tak jumpa local seller tu, biasanya akan convert pada top of the funnel. Satu asset, satu ads creative. Ya, yeah, betul. Durasi video saya gunakan, soalan daripada Tuan Habib Mustaqim. Durasi video takkan lebih seminit macam mana pun. Kecuali bagi iklan story retargeting level 1 tadi, duration kena pastikan 15 saat ke bawah. Saya suka maintain kalau iklan story 13 ke 15 saat. Sebab kalau terlalu singkat, orang tak sempat tengok video, tak sempat nak swipe. So, saya akan maintain 13 ke 15 saat. Pakai WordPress ke landing page? Saya pakai WordPress. Masa saya validate hari itu produk ni, saya guna Shopeegram. Tapi saya dapati, andai kata kalau saya dapat 100 order pisang ke nak copy paste satu-satu. Jadi saya terpaksa pindah ke WordPress sebab saya integrate dengan sistem shipping deliver. Jadi setiap order tu automatic masuk, dia akan import masuk deliver, just tinggal print je. Tak payah nak copy, nak isi nama, nak isi alamat pelanggan, nak isi nombor phone, sebab dia dah tarik data daripada website secara automatik. Itu saya guna deliver. So, setiap purchase, dia akan auto lah produce slip yang macam ni. Automatik. Sebab dia dah integrate dengan website. Cost untuk retargeting, macam nak tentukan berapa? Setiap level tu, saya letak 10% daripada budget top of the funnel punya campaign. Macam saya spend mula-mula top of the funnel RM300 ke RM500 macam tu. RM500. Jadi retargeting saya set RM50 sebab 10%. Level 1 RM50, level 2 RM50, level 3 RM50. Kalau top order funnel naik budget, campaign retargeting pun kena naik budget. Yang penting dia maintain 10% daripada budget top order funnel punya iklan. Good sharing. Terima kasih. Purchasing. Bila duplicate, dua-dua jalan ke? Ya, dua-dua jalan. Okay, bila nak duplicate iklan, syarat dia, campaign tu kita target audience yang potential size dia lebih daripada 1 juta. Sebab kalau audience dia kecil 1 juta ke bawah, biasa bila kita duplicate, dia akan bersaing sesama campaign dan cost dia akan affected lah. Salah satu akan jadi mahal, salah satu akan jadi murah. Tapi kalau audience tu lebih 1 juta, dia macam tak bersaing sangat lah sesama sendiri. Dia bersaing tapi tak rasa sangat lah. So teknik duplicate ni hanya berkesan kalau kita target audience yang 1 juta ke atas. Dan saranan saya, bila kita buat iklan conversion, audience size kena 1 juta ke atas. Saya dah test audiens yang kecil, dia tak perform sangat dan kos iklan jadi mahal.
target tu hanya satu. Ya, yeah, sebab kita nak test. Kalau kita target banyak-banyak channel, kita nak tahu kempen tu perform sebab targeting mana. Sebab tu kita buat 10 kempen. Sebab satu kempen, satu interest. Satu kempen, satu interest. So, kalau 10 kempen, maksudnya ada 10 interest yang berbeza. Duplicate kempen. Ah, dia saya duplicate kempen, bukan ad set. Horizontal tu tukar interest. Tak. Interest yang sama. Cuma kita duplicate je. Apa logik duplicate? Duplicate sebab kita nak increase budget. Kalau kita naik budget mendadak, iklan tu akan terus cloud. Tapi kalau kita duplicate, iklan lama akan maintain perform. Lepas tu iklan baru pun target budget sama, so dia akan maintain performance yang sama. Nak tahu kesan ke tak, kena test lah. Jangan percaya apa saya cakap. Tak penting pun apa saya cakap. Yang penting test buat sendiri dulu, baru tahu efek dia macam mana. Duplicate iklan tofu je. Arteri tak payah duplicate. Deliver ada plugin WordPress? Ada. Nama plugin tu Deliver. Kena search dalam plugin. Yang horizontal scaling tu memang duplicate tambah bajet saja. Ya, yeah, semua kekalkan. Duplicate saja. Vertical scaling kita usik bajet asset. Horizontal kita tak usik bajet campaign asal. Kita just duplicate. Tak sama sebenarnya. Satu campaign, satu interest. Betul. Shopee Grand tengah on the way develop built-in fulfillment. Tak pisang dah lepas ni. Bagus. Saya suka Shopee Grand. Cuma itulah kekurangan dia. Kalau dapat 100 order sehari, sangat nak copy paste. So kalau Tuan Luffy Azhar siapkan function tu cepat, memang Shopee Grand bagi saya 4.5 bintang lah. Sekarang 4 bintang loh, kena bagi. Tapi bagus je Shopee Grand. Tak ada masalah. Bukan semua orang boleh buat sale 100 parcel sehari pun. Kalau baru-baru nak start, okey je guna Shopee Grand. Baru 10 sale, 20 sale, okey lagi. Saya dah run 3 hari dan menjadi ROAS 18. Bila scale budget 20 ke 60 terus tak ada purchase. Sebab tu saya saya guna teknik horizontal scaling. Sebab vertical scaling ada masalah ni. Kadang-kadang bila kita naik budget, iklan tu terus cloud. Sebelum ni perform memang untung kau-kau, tapi bila kita naik budget, dia jadi cloud. Tak ada untung dan iklan tu merugikan. Bila dulu saya buat jadi, tapi bila saya ke pengalaman saya buat setahun teknik naikkan budget vertical scaling ni, apa yang jadi, kadang-kadang dia perform, kadang-kadang dia tak perform. So teknik naik budget ni tak berapa stabil. Jadi saya come out dengan, saya cuba horizontal scaling dan saya nampak dia lebih stabil, lebih stabil dan lebih berkesan. Dan performa iklan pun tak cloud sebab bila kita duplicate, iklan asal tu tak berjalan normal. Dia tak ganggu performa iklan asal, kita duplicate baru. Paling-paling pun kalau tak berkesan, iklan kita duplicate, dia tak ganggu performanya iklan sebelum ni. Berapa average sales setiap level? Kena check lah benda tu. Average sales setiap level. Okay. RM176 purchase untuk ni top order funnel lah. Selebihnya retargeting tu. Okay. Audience stick expand tak? Tak, saya tak guna expand kali ni. Setiap audience tu letak engage shopper tak? Dia depend. Kalau saya letak engage shopper, saya akan letak engage shopper biasanya. Tapi kalau tengok, oh, letak audience shopper, engage shopper, audience jadi kecil, tak sampai sejuta. So saya akan buang engage shopper. Dia depend pada size. Payment gateway saya pakai Bplist. Auto placement atau manual? Auto placement saya guna. ROAS ni apa dia tuan? ROAS ni return of ad spend. Maksudnya berapa kali ganda pulangan hasil daripada pembelanjaan iklan kita. Contoh, kalau kita spend RM1, return dapat sale RM6. Jadi ROAS dia akan jadi 6. Spend RM1 dapat RM10, ROAS 10. Tu maksud ROAS tu berapa kali ganda pulangan ke atas iklan yang kita belanjakan. Kalau saya submit order kat BizApp, macam nak kini bug dalam BizApp? Saya tak pasti, saya tak pernah guna BizApp. Saya tak tahu BizApp tu apa sebenarnya. Saya tahu BizApp payment gateway, tapi
Yang tuan tanya ni saya tak tahu, saya tak pernah guna. Semua guna interest audience, ada guna LA, ada guna LA. Kemudian saya tak share LA dalam live kali ni sebab LA tu satu topik yang lain dan dia agak technical. Jadi saya tak share lah dalam case tadi kali ni. Plugin Pixel WooCommerce guna yang mana? Saya guna Pixel Caffeine. Untuk TOEFL, berapa bajet sesuai untuk satu campaign? Yang ni refer balik dalam profile saya. Saya pernah share formula macam nak tetapkan bajet untuk iklan TOEFL. Rujuk balik sharing saya yang lama-lama dalam profile saya. Passportbaby.com itu dropship atau ready stock? Ready stock. Saya tak buat dropship dah sebab ada pengalaman tak bagus dengan dropship. Pengalaman apa? Just saya share sikit lah. Saya pernah mula dropship. Saya mula dropship lama daripada saya zaman study, zaman saya main SMS lagi. Masa tu belum belum close sale WhatsApp. Masih close sale SMS. Saya pernah dropship sabun vitamin A lah, macam-macam. Dan sampai satu masa saya dropship 3 tahun lepas rasanya. Ke 4 tahun lepas saya dropship baju Melayu. Jenama popular, saya tak boleh namakan jenama mana. Pengurusan stok mereka sangat teruk. Akibat dia bila pelanggan bayar, saya audio out of stock. Padahal dalam inventory kata ada stock. Jadi saya decide saya tak nak buat dropship, saya nak buat ready stock je sekarang. Jadi menjawab soalan pasal baby tu dropship ke ready stock? Ready stock. Semua produk ready stock. Kalau iklan tepu ada personality kena tukar landing page. Tak, dia tak ada kaitan dengan tukar landing page. Iklan tepu kena tukar ads kreatif. Tukar copywriting, tukar video, tukar gambar. Setiap adset tu boleh ke kalau letak audience sama? Adset memang letak audience sama. Audience berbeza pada campaign je. Dalam setiap campaign, kita akan guna adset target audience sama tapi copywriting video yang berbeza. WordPress tuan guna tu just sub domain atau beli domain baru setiap produk? Ikut bajet. Kalau bajet tak bagus, sub domain. Kalau bajet bagus, saya beli domain baru. Dia tak ada masalah guna sub domain ke guna domain ke, dia tak ada masalah. Orang akan tetap beli kalau produk kita menarik, kalau iklan kita tu bagus. Apa buat kata orang rasa produk tu rasa boleh jual masa tersebut? Bila saya tengok produk tu, saya rasa produk ni menyelesaikan masalah orang dan tak ramai orang jual, saya akan rasa produk tu bagus. Tapi nak tahu betul-betul bagus, kena ambil. Macam saya akan ambil 50 unit macam tu. 30 ke 50 unit, test jual. KPI saya, batch pertama, kalau saya boleh jual 50 unit, 30 ke 50 unit seminggu. Seminggu, bukan sebulan, seminggu. Saya, bagi saya produk tu bagus. Baru saya akan start import lebih banyak. Pixel Caffeine buka caution tracking. Dalam Pixel Caffeine memang ada function caution tracking sekali. Selama ni saya guna post laju untuk tertaran. Duk tulis kat borang tu sampai terseliuran. Sebenarnya macam mana cara untuk detail nama ni? Kalau Easy Store kena guna sistem Easy Parcel. So cuba cuba Google Easy Parcel. Easy Parcel dengan Easy Store ni syarikat yang sama. Okay, Easy Parcel ni sistem untuk print slip post lah. Bila kita integrate Easy Store dengan Easy Parcel, automatic order yang masuk tu dia akan import masuk Easy Parcel. Kita tinggal print je. Tak payah nak tulis manual. Kalau produk tak straightforward, apa strategi saya cadangkan? Contoh produk tak straightforward tu produk macam mana? Sertakan contoh sekali. Speed test ads dengan creative audience dulu. Dua-dua serentak. Bagi saya nak speed test berbeza, nak speed test audience, lepas tu baru nak speed test creative, buang masa sekarang. Sebab sekarang nak cepat. Jadi saya akan speed test serentak. Macam mana? Rujuk balik teknik SGST, guerrilla speed testing. Saya ada kongsikan pada awal-awal sesi live tadi. Macam kenal jenama tu, tak apalah, biarlah rahsia. Jenama tu ada je lagi. Tapi pengurusan stok sangat teruk lah. Produk singkat. Sama je, tak kisah apa produk pun yang kita tak, teknik iklan ni sama je. Fundamental iklan sama. Kita tak boleh jual produk, kita kena jual apa kelebihan produk tu dan apa masalah yang diselesaikan dengan produk tu. Okay, strategi sama je macam jual penyapu abuk ni. Cuma teknik kita kena cerita tu, kita kena cari angle mana yang akan trigger orang untuk beli produk kita. Macam produk penyapu abuk ni, saya akan split test angle. Angle orang bersihkan sawah, bersihkan abuk pada kipas. Okay, kita kena identify beberapa angle produk kita selesaikan masalah apa, angle mana. Dan kita kena split test untuk cari angle mana yang perform. Contoh, kalau kita jual krim bakar lemak. Okay, krim bakar lemak ni memang bakar lemak. Tapi kita boleh test beberapa angle. Contoh, angle
bakar lemak, kempiskan perut buncit. Angle bakar lemak, buang double chin. Angle bakar lemak, kecilkan peha. So, kita split test tiga jenis angle. Copy rating, video beza, gambar beza. Kita nak cari angle mana perform. Okay, tu masuk angle copy rating. Harga sekali postage tak? Tak. Saya diterangkan pada awal video, saya charge postage pada pelanggan RM5. Saya belanja 90 sen saja. Post saya bayar RM5.90 untuk post ke Semenanjung, saya guna sistem Deliver. Deliver tu sistem dia macam mana? Kena Google. Cuba Google Deliver. Eja dia D-E-L-Y-V-A. Saya type kat komen. Deliver. D-E-L-Y-V-A. Cuba Google, nanti akan faham macam mana sistem Deliver. Buat kuat, saya tak pasti. Saya tak nak buat. Saya tak suka buat produk sensitif yang kena main, kena game-game sistem ni sebab saya malas nak ada risiko. Jadi saya tak tahu buat kuat macam mana. Okay, soalan pelik. Berapa keuntungan minimal yang sesuai untuk run semua ads? Macam jual produk secara direct untung RM4. Dia tak kisah untuk berapa ringgit. Yang penting, kita punya cost produk, kita punya harga jualan tu 3 kali ganda daripada harga cost. Contoh, kalau cost produk RM2, kita jual RM6. Okay. Dia mesti markup, minimum markup 2 kali ganda lah. Contoh, kalau produk tu cost RM2, at least kena jual RM20. Okay, tapi saya suka markup 3 biasanya. Cuma tengok produk lah, kalau kita rasa darab 3 macam, macam mahal sangat. So, turunkan darab 2.5 ke 2.8 ke. Yang penting, jangan kurang daripada 2 kali ganda. Tuan guna CBO atau bajet dekat AdSet? Untuk split test, saya akan letak bajet pada AdSet. Tapi once dah jumpa ads yang perform, saya akan buat satu campaign, satu ad set je. So, bila satu campaign, satu ad set, tak kisahlah CBO ke ad set ke, dia tetap function sama lah. Dia targeting 7 hari, tak, bukan 1 hari, 7 hari. Setiap audience tu, dia 7 hari. Setiap audience tu berbeza-beza. Bukan seorang audience akan nampak iklan semua iklan, tak. Orang yang dah engage akan nampak iklan engage, dia targeting engage 7 hari. Lepas tu, dia tak nampak dah. Melainkan, dia engage, dia tak masuk website, dia nampak iklan retargeting, dia klik masuk website. Tak beli. Dia akan nampak pula iklan retargeting website 7 hari. Sama-sama. Terima kasih tuan, saya dah share pada grup community ShopeeGram. Semoga bisnes makin maju. Semoga bisnes ShopeeGram terus maju. ShopeeGram memang platform yang bagus. Cuma ya, betul kena ada beberapa improvement. Tapi normal, semua produk yang baru start, dia akan keep improving. Tak ada produk yang perfect. Tapi saya recommend ShopeeGram. Buat anda yang join sesi live ni, kalau baru nak buat website, tanya. Nak guna EasyStore atau ShopeeGram? Kalau nak mudah, saya prefer ShopeeGram. Okay, sebab dengan ShopeeGram, satu hari dah boleh siap satu website. Sebenarnya tak sampai satu hari. Kalau kita cukup material, macam projek saya validate ni, satu jam siap dah website. Okay, terima kasih tuan Lufi Azhar atas recommendation. Okay, so saya akan tamatkan sesi live kali ni. Tapi sebelum tu saya just nak share satu perkara. Okay, kalau ada yang belum join lagi, okay, siapa yang nak belajar lebih lanjut, saya boleh sarankan join kelas Ecom Master. Bila anda join kelas Ecom Master ni, anda akan dapat 24 video belajar langkah demi langkah A to Z. Formula macam nak jana jualan dan gadakan untung secara auto dari kedai e-commerce. Okay. Dan bila anda join akan dapat 24 video panduan e-commerce bernilai RM370 tapi sekarang ada discount. Okay, dan dapat bonus panduan bina landing page guna WooCommerce in case kalau anda nak bina landing page, tak nak buat website macam projek saya ni, guna landing page. Dan anda akan dapat percuma script copywriting. Script copywriting ni template, anda copy, paste, terus isikan fill in the blank je. Ni untuk jual produk anda. Copywriting, script copywriting ads, Facebook group support, dan ada webinar sekali-sekali saya buat kalau saya jumpa strategi terbaru. Okay, macam nak join, anda boleh ketahui lebih lanjut dekat link ni, bit.ly/ecommaster. Ecom-master-2019. Dalam tu ada tunjuk senarai modul semua, sesuai untuk siapa dan berapa ringgit semua dalam tu. Daftar pun dalam website. Okay, so boleh join. Kalau yang dah join tu, tak payahlah join. Ni sama je. Okay, siapa yang belum join, boleh join. Cuma modul ni tak sama dengan apa yang saya share dalam case study, sebab saya belum revamp modul. Modul lama tapi masih boleh dipakai. Still ada orang follow dah boleh buat sales. Banyak je result yang dah student saya berjaya hasilkan. So boleh join dulu. InsyaAllah dalam bulan puasa saya akan update modul baru. Lepas saya update,
Kemungkinan besar bulan puasa saya tutup jualan produk, jualan saya tutup pendaftaran kelas. Dan lepas raya saya launch modul baru dengan harga yang baru. Harga lebih tinggi lah. Sebab saya akan lebih go, lebih technical dan lebih pada lebih mendalam. Okay, join dulu. Kalau belum join, bit.ly/ecom-master2019. Kalau tak nak join pun tak ada masalah. Kalau rasa macam, tengok video case study ni pun dah boleh buat lah. Tak nak join sebab dah faham. Tak apa, tak ada masalah. Saya tak ada masalah. Saya tak paksa anda join. Kalau ada soalan, boleh pun dalam support group. Saya ada support group. Support group saya, kejap, community. Search dekat Google, dekat Facebook. Community e-commerce Malaysia. Group yang ni, yang tak ada gambar ni. Ni bukan group saya bawah ni. Group ni, community e-commerce Malaysia, yang member dia 2,000 lebih ni. Ni group saya. Join. Group ni saya akan approve. Kalau anda ada soalan, post dekat sini. Nanti saya akan jawab dalam group. Saya jarang baca PM sebab sekarang agak busy. Banyak benda saya kena siapkan. Lepas raya saya ada projek baru nak launch. Jadi saya kena buat banyak persiapan. Saya tak sempat baca PM, tak sempat baca WhatsApp. Tapi kalau anda post dalam group, saya akan approve. Saya akan jawab dalam group. InsyaAllah. Cuma kadang-kadang mungkinlah 2 hari baru saya jawab ke. Sehari ke, depend pada kelapangan masa. Okay, tapi untuk siapa yang join group e-com master, saya akan bagi keutamaan. Saya biasanya saya akan jawab dalam sebelum 4 jam lah. Okay, so itu saja. Okay, darah e-commerce. Shopeegram memang mudah. Betul, Shopeegram memang mudah. Jualan yang sama macam hari tu Tuan Frida Aziz share. Ya, betul, sama je. Okay, so kita jumpa lagi bila-bila lah dalam kelas on e-commaster ke, dalam group ke. Itu saja untuk kali ini. Sekian wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.